Pembangunan Seawalk ini sudah tahap finishing, jadi sudah mendekati, tinggal penyempurnaan sedikit-sedikit aja lagi karena semua aksesoris, material semua sudah lengkap, tinggal dipasang di apa, sesuai dengan perencanaan yang sudah kita buat di oleh konsultan kita. Jadi ini kita buat dalam rangka untuk melengkapi fasilitas sarana di lapangan sering laut ini, khususnya untuk wisata kulinernya, untuk jajanan. Jadi namanya food court Seawalk. Food court itu artinya siring laut, walk, tempat pusat jajanan serba ada yang ada di siring laut yang kita ganti yang dulu masih pakai tenda. Pak, sejauh ini ada berapa bangunan yang dibangun, Pak, kegiatan Seawalk ini, Pak? Ya, jadi ini sesuai dengan pedagang yang lama, ada sekitar 16 tenan atau toko yang kita bikin, termasuk satu buah untuk fasilitas untuk ruang nurserinya atau menyusui untuk powder room, kemudian dua buah untuk wastafelnya, dan satu buah nanti ada fasilitas untuk kasir. Pak, informasinya bahwa kegiatan ini sempat terkendala gitu, Pak, diperpanjang gitu, gimana itu ceritanya, Pak? Jadi kita adakan perpanjangan adendum kontrak karena kendala cuaca, karena kita ketahui dalam beberapa hari terakhir ini hujan intensitasnya cukup tinggi, sangat lebat, bahkan hampir setiap hari hujan, sehingga itu terkendala dalam kita pemasangan atap. Kami kan cuma merapikan dan menambah, untuk menambah keindahan aja, untuk apa, menyambut peresmian yang akan diresmikan oleh Pak Bupati nanti. Jadi itu aja dulu. Pak, berapa hari? Mungkin untuk penataan tamannya ini mungkin seperti apa nanti, Bapak? Penataan tamannya cuma seperti yang ada, cuma dibenahi dan ditambah yang kosong-kosongnya ini, tanaman baru. Nah, mungkin kalau boleh tahu, Pak, jenis tanaman yang akan di... Yang akan ditanam antara lain bougainville, melati Jakarta, dua macam itu yang bisa di sini kan. Menyesuaikan gitu, Pak, ya? Ya, menyesuaikan lah.